Okey, cuaca untuk tempoh 24 jam telah pun kita peroleh. Kita nak tahu juga bagaimana cuaca kulit anda juga kesan anda. Ha, kerana kita nak tahu rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan bersama-sama si gadis manis yang dah lama saya tak jumpa ni, Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita. Assalamualaikum, mungkin ceritalah. Waalaikumsalam, apa khabar? Lama tak jumpa. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ha, ya. Okey, ceritakan apa sebenarnya dekat depan kita ni. Okey, terima kasih banyak Ani. Sebenarnya dah lama jamu jelita tak datang slot Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini sebenarnya jamu jelita berbesar hati nak kongsikan produk-produk kami khusus untuk penonton yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia hari ini. Dan produk yang saya bawakan hari ini untuk penjagaan kulit. Sebab kita tahu kulit ni merupakan organ terbesar buat tubuh kita ni. Jadi kita ni wajib pelihara, wajib jaga kulit kita. Sebab saya percaya dekat luar tu sebenarnya ramai je yang ada masalah kulit. Masih lagi cari produk yang bersesuaian dan masih lagi kita tanya apa yang boleh dilakukan untuk atasi masalah kulit anda. Sebab saya percaya masalah kulit yang terbesar dekat Malaysia ni adalah jeragat. Betul tak? Betul. Sebab kita tahu Malaysia ni cuaca panas dan kadang-kadang kita ni tak sempat ataupun rushing ke sana sini. Tak pakai sunblock, tak pakai sunscreen. Jadi kulit kita terdedah dengan sinaran UV dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang kerja sebagai tukang masak, terdedah dengan wap-wap dekat muka sehingga naik jeragat. Jadi fakta yang anda kena tahu, jeragat sebenarnya bukan di lapisan kulit luar sahaja, tetapi jeragat ada akar di bawah lapisan kulit. Dan sebenarnya skincare tidak boleh menghilangkan jeragat, Hani. Jadi anda kena tahu skincare tidak boleh menghilangkan jeragat kerana sebab terperastikan dekat luar tu banyak orang yang jual skincare yang kata boleh hilangkan masalah jeragat dan sebagainya. Tetapi anda kena tahu, memang betul ada yang setengah yang pakai, pasti yang tengah tengok ni ada pengalaman yang mana pakai produk yang untuk hilangkan jeragat, kulit tu jadi glowing. Kalau kita nampak kulit tu berkilat dari jauh, jadi kememerahan, pink-pink, nampak cantiklah kulit tu. Tetapi anda kena tahu produk tersebut sebenarnya mengandungi bahan terlarang dari mercury dan hydroquinone yang menyebabkan kulit akan jadi lebih menipis, kulit anda akan menggelupas. Dan jika anda stop, jadi yang mana ada experience mesti tahu, kalau anda stop pakai produk tersebut, jeragat jadi lagi tebal. Bukan jadi lagi hilang, jadi lagi tebal. Jadi ini adalah kesan sementara yang anda akan tahu. Memang pakai kulit cantik, glowing, sementara saja. Tahulah itu sementara, yang mana bila anda stop, jeragat akan jadi lagi tebal. Jadi sebenarnya ada solusi yang saya nak share kepada anda. Nak jaga kulit ni bukan sekadar dari luaran, dalaman pun penting. Jadi sebab tu hari ni jamu jelita bawakan produk penjagaan kulit kami, iaitu suplemen minuman harian Pearl White Pinky Plus yang anda dapat lihat di kaca TV. Ini adalah minuman penjagaan kulit yang lengkap dengan 20 bahan, yang mana saya percaya bahan dalam produk ini yang tinggi dengan bahan antioksidan bantu untuk lindung kulit kita dari radikal bebas yang mana menyebabkan kulit kita senang tercemar, senang bermasalah salah dan sebagainya. Malah dalam produk Puat Pinky Plus ni turut mengandungi buah-buahan seperti yang anda dapat lihat di kaca TV, yang mana mempunyai kebaikan yang tersendiri. Dan yang paling penting, dalam Pinky Plus ni ada ramuan astaxanthin. Kalau anda nak tahu, astaxanthin ni tinggi dengan vitamin C, vitamin E dan juga coenzim Q10 yang fungsinya adalah bantu mencerahkan kulit, mengimbangkan pengeluaran minyak dan bantu kulit jadi lebih glowing, bersih tanpa celup. Orang kata ni bila kulit kita cantik, nampak sihat, nampak orang kata apa, tidak ada masalah bahawa kita ni lebih yakin. Jadi sebab tu pentingnya anda di rumah untuk amalkan suplemen penjagaan kulit kalau anda nak ada kulit yang cantik. Sekarang ni bukan orang muda je nak jaga kulit, yang dah berusia pun nak jaga kulit, nak ada kulit yang cantik supaya tidak lagi nak pakai foundation tebal-tebal, nak cover celah orang cakap. Ya, betul sangat tu. Dan yang paling penting keyakinannya, sebab difahamkan proses pembuatan dan juga penyegeraannya juga turut dijaga. Betul. Dan yang paling penting, atau percaya pengguna sekarang dah bijak, nak guna produk tak nak ambil yang sebarangan. Dan jamu jelita adalah brand yang dah 10 tahun di pasaran, jadi anda tidak perlu ragu-ragu atau was-was pakai produk jamu jelita kerana kami ada kilang kami diiktiraf GMP, Good Manufacturing Practice, dan proses pembuatan produk kami turut dipantau oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan produk kami mempunyai pengkelasan makanan. Jadi jangan risau, boleh pakai tanpa was-was. Seperti produk kedua kita hari ini, Hani, kita tahu Ramadan dah nak dekat. Pastinya setiap orang excited, lagi-lagi orang kata apa, orang Muslim, kita nak menyambut Ramadan dalam keadaan sihat, dalam keadaan orang kata apa, kita ni ceria supaya kita boleh beribadah dengan lebih bermakna. Dan bila bercakap tentang kesihatan, atau percaya kita ni dengan keadaan pandemik, lagilah sekarang kita perlu lagi menitikberatkan soal penjagaan kesihatan. Dan bila bercakap pasal kesihatan, tak lain tak bukan dua je, jaga makan, jaga gaya hidup. Sebab kadang-kadang penyakit bermula dengan apa yang kita makan dan juga gaya hidup kita. Makan banyak-banyak, tidak bersenam pun tak boleh, banyak toksin, racun dalam tubuh yang perlu disingkirkan, yang tidak dikeluarkan akan menyebabkan tubuh kita tidak sihat dan sebagainya. Dan bila cakap soal pemakanan, tidak dinafikan Malaysia memang terkenal dengan budaya makan yang sangat sedap. Atas sendiri pun suka makan dan sebagainya. Dan kita ni penuh dengan budaya makanan yang
Pagi-pagi pun memang kelontong, santan, roti yang lemak, canai. Roti canai. Belum minum petang, kita dengan goreng pisang dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang untuk orang muda mungkin tidak mendatangkan pelbagai masalah. Tetapi untuk orang yang dah berusia, kadang-kadang kita tahu orang berusia ni lebih manis sangat tak boleh. Yeah. Makan garam berlebihan pun tidak boleh. Dan makan orang kata apa, makanan lauk berlebihan pun tidak boleh. Kerana dalam dalam tubuh badan orang berusia ni bila berlebihan akan ada macam-macam masalah kesihatan. Yang mana ia akan membebankan kesihatan mereka. Jadi sebenarnya benda yang tak sedap tu, yang tak boleh tu, itu yang lagi kita suka makan. Lagi-lagi mak ayah kita atau tak nafikan. Dan sebenarnya itu yang kadang-kadang punca kenapa bila lagi berusia kita ada masalah kadang-kadang tu sengal-sengal badan, sakit sendi, kadang-kadang tu nak berdiri lama tak larat, dan mostly kadang-kadang ada yang solat kena berkerusi, nak turun tangga pun slow-slow je jadikan. Jadi sebab tu hari ini saya nak share satu produk sebenarnya, iaitu jus kesihatan dari Jamu Jelita, jus Sedunia Analyze. Ini adalah produk yang dah 10 tahun juga di pasaran, produk pertama di bawah Jamu Jelita. Jadi anda boleh amalkan tanpa was-was kerana ini memang produk yang dah lama ada disahkan halal oleh JAKIM, dan dalam ni mempunyai 50 buah. 50 buah dan herba terpilih yang mana terasa dengan harga RM89. Anda tahu kalau kita nak beli makan buah-buahan yang tinggi antioksidan, harga bukan murah. Kalau kita nak beli cherry pun dah RM20, pack kecil tu. Jadi dalam ni ada 50 buah. Bayangkan kita jual dengan harga RM89.90 saja. Dan ini adalah produk yang sangat bersesuaian untuk diamalkan buat macam-macam pakcik-pakcik kat luar tu ataupun seisi keluarga, untuk pastikan tubuh badan kita ni sentiasa dalam keadaan sihat, kita ni tidak mudah didapatkan penyakit dan sebagainya. Dan kenapa Jamu Jelita sendiri pilih buah-buahan yang tinggi dengan antioksidan? Sebab antioksidan inilah yang akan menetralkan radikal bebas yang menyebabkan kita ada masalah kesihatan. Sebab itulah kita pilih buah-buahan yang seperti Makeberry, ada Astral Cherry, ada macam-macam herba yang baik untuk kesihatan. Yang mana nakkan Ramadan kali ini, Ramadan yang penuh bermakna, Ramadan yang kita boleh beribadah dengan sempurna tanpa masalah kesihatan. Jadi ini adalah produk yang bersesuaian untuk anda amalkan, sebab harganya pun tak mahal mana, RM89.90 sahaja. Okey, dan istimewa juga di hujung ini. Okey, yang di hujung ini pula kita ada jus tradisi wanita. Tadi kita dah bercakap tentang produk jus kesihatan. Yang ini adalah jus kesihatan untuk wanita, sebab kita tahu menjadi wanita ni bukan mudah ni. Selain melibatkan dalaman, di mana kita mengandung, kita melahirkan anak, turut melibatkan luaran. Siapa cakap wanita sekarang duduk je? Tidak. Kita pun bekerja. Bekerja sama kuat seperti lelaki. Banyak melibatkan luaran, tenaga kita, tanggungjawab kita pun banyak dan sebagainya. Dan sebenarnya Jamu Jelita sendiri, kami nak bantu wanita di luar sana yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia untuk sentiasa terjaga dalaman dan luaran. Dan istimewa jus tradisi wanita dengan harga RM35. Dalam ni apa yang saya boleh kongsikan, produk ni sebenarnya ada tiga kebaikan. Yang pertama iaitu untuk tenaga, sebab kita formulasikan menggunakan ginseng wanita iaitu Dong Kuai. Yang mana selalu ada masalah, kadang-kadang tu belum sampai ofis dah termunguap-nguap. Kadang-kadang baru pukul 9.30 lambat lagi nak punch out, dah mengantuk, lesu, kadang-kadang tak cukup tidur, penat, kan jaga anak dan sebagainya. Jadi ini adalah produk yang bersesuaian untuk anda amalkan kalau anda ada masalah stamina yang kurang. Dan yang seterusnya, apa yang bagusnya tentang jus tradisi wanita, juga baik untuk masalah dalaman wanita, sebab kita menggunakan herba yang sinonim untuk dalaman wanita seperti ada manja kani, kacip Fatimah, akar serapat, kunyit, yang kita tahu memang semua bahan tadi mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman wanita. Serta yang paling penting, dalam itu juga mengandungi sarang burung. Kita tahu sarang burung telah diamalkan dari zaman dulu lagi, baik untuk melambatkan kronologi penuaan, untuk bantu kekal awet muda. Jadi ini adalah jus yang akan memfokuskan untuk wanita saja. Atau ulangi, untuk wanita saja, lelaki jangan pula beli yang ni. Dan sebenarnya mempunyai banyak kebaikan lagi yang kalau anda nak tahu, anda kena beli sebotol dan rasa sendiri keberkesanan produk ni, Ani. Jadi itu dia, memang sesuai sangatlah. Lagi seminggu lagi insyaAllah kita akan menjengah bulan Ramadan. Jadi keperluan ni memang komplit dan lengkap. Betul tu. Lebih bertenaga, dan yang paling penting tak adalah 9.30 lah. Okey. Jom kita kongsikan berapa harga yang ada kat depan kita ni. Okey, secara ringkas biasanya buat anda di luar yang nakkan kulit cantik, tak nak ada masalah kulit belenggu, orang kata apa, dibelenggu dengan masalah kulit, yang tak tahu mana nak cari solusi dia, atau sarankan anda minum Pewat Pinky Plus. Ini adalah produk yang dah 10 tahun di pasaran, harga cuma RM39.90 saja, sangat murah, boleh diamalkan lelaki dan wanita, remaja pun boleh amalkan dari usia 15 tahun. Dan seterusnya jus Sedunia Analyze, jus kesihatan buat seksi keluarga untuk mak-mak ayah kita dan mak sarankan, berharga RM89.90. Dan yang terakhir, jus tradisi wanita fokus untuk kesihatan, tenaga dan kecantikan wanita di luar sana, berharga RM35. Dan semua produk ni anda boleh dapatkan di kedai jamu, kios kecantikan, dan belian secara online di www.jombar.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh terus WhatsApp Atira di 0133353573. Terima kasih banyak, Hani. Ya, sama-sama. Dan yang paling penting sekali, anda boleh sekali lagi catat, kita bagi masa untuk anda untuk catat. Ya, bersekali informasi yang ada. Dan yang paling penting, stok
Sokis. Okey, nak hubungi Sokis-Sokis pun boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Ataupun boleh WhatsApp nombor yang saya cakap tadi, 013-353-5753. Minta nombor Sokis, kami akan kongsikan. Dan anda kena ingat, jamu jelita dah 10 tahun di pasaran, boleh amalkan tanpa was-was. Ada pengkelasan makanan, disahkan halal oleh JAKIM dan produk yang telah menjadi pilihan pengguna hampir 10 tahun. Jadi nak tahu lebih lanjut juga, boleh follow IG kami, jamujelita.official. Ya, itu dia caranya. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran Jamu Jelita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin manggil berseri-seri lagi lepas ni. Lama tak jumpa berseri. Comel. Semua disebabkan asbab Jamu Jelita. Okey. Dan untuk waktu ini, kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita, Nas Muadno, pelapor, untuk kita bawakan dari lokasi Istana Bukit Seren, Johor Bahru, berkisar tentang majlis angkat sumpah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Jom terus kita ke Johor.